Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menonaktifkan animasi masuk ke layar beranda setelah membuka kunci ya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Caranya teman-teman tinggal masuk ke menu pengaturan, kemudian efek dinamis, dan di sini teman-teman pilih animasi masuk ke layar beranda setelah membuka kunci. Nah, di sini teman-teman kalau memang benar-benar kalian perhatikan, ketika kita membuka layar kunci akan ada seperti ini ataupun seperti ini ataupun seperti ini teman-teman. Nah, cara menonaktifkannya gampang banget ya buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, baru menemukan video ini. Jangan lupa dibantu support channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Jadi kita akan menonaktifkannya dengan teman-teman pilih tidak ada dan pilih terapkan. Maka setelah layar terkunci seperti ini kita buka, maka dia akan biasa aja ya. Sorry, kita akan cek di sini. Nah, seperti ini. Kita buka, maka dia akan biasa aja, tidak ada getaran ataupun animasi yang keluar ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kadang-kadang kan orang ini ya, ada yang suka pakai animasi, ada yang tidak suka begitu. Jadi ini cara menonaktifkannya. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung ya kalau ada animasi ketika kalian membuka layar. Nah, teman-teman bisa nonaktifkan. Oke, mungkin gitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.